Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwwata illa billah. Bapak pembina musyawarah guru mata pelajaran PAI yang kami hormati Bapak Hasanuddin, Kepala SMP Negeri 1 Atap Songo Bapak Burhan Mahbub, segenap para dewan guru yang kami hormati serta penyaji materi kita pada kegiatan hari ini, Ibu Uswatul Hasanah SAG FPDI Guru PAI SMP Negeri 1 Sukodono, calon guru penggerak angkatan 5 Lumajang Jawa Timur. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta ridho dari Allah kita dikehendaki berkumpul dalam rangka kegiatan pagi hari ini, yakni diseminasi membangun budaya positif di sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka. Sebagaimana awal tadi, narasumber kita hari ini adalah Ibu Uswatul Hasanah SAG MPDI, calon guru penggerak angkatan 5 SMP Negeri 1 Sukodono. Baik, acara berikutnya yakni sambutan dari Kepala SMP 1 Atap Songo, Kecamatan Kujialit, kepada Bapak Burhan Mahbub MPDI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pembina MPMP PAI Ustaz Dr. Hasanuddin, rekan-rekan Ustaz-Ustazah GPAI SMP Negeri dan swasta semacam. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi kekuatan sehat. Satu, silaturahim. Yang kedua, kita bisa baca Quran bersama-sama, encang sana. Dan yang ketiga, kita mendapatkan ilmu baru, yakni tentang membangun budaya positif di sekolah, di mana ini adalah materi bagi guru penggerak. Satu juga alhamdulillah dengan adanya diseminasi ini, paling tidak menambah pengetahuan yang baru bagi saya pribadi di dalam guru penggerak. Karena guru penggerak yang masih aktif itu 12, tidak salah, angkatan kelima termasuk untuk pertama kali di Kabupaten Lumajang dan beberapa sekolah, salah satunya di SMP 1 Sukodono. Jadi bisa nanti hasil dari diseminasi ini bisa kita terawang jauh, bisa kita aplikasikan di sekolah kita. Sebelumnya, warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pengurus MGMP, MGMP PAI SMP Negeri Swasta Kabupaten Lumajang, berkhusus yang saya hormati tuan rumah Rutin Al-Mil Quran Ustaz Hanif, dan juga yang saya hormati semua anggota MGMP PAI SMP Negeri Swasta Kabupaten Lumajang. Marilah Ustaz-Ustazah kita mengaturkan diri syukur kepada Allah atas nikmat rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sampai siang hari ini. Kita masih banyak diberi kesempatan olehnya di sini membangun budaya positif di sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka. Kita pada Quran di sini juga termasuk budaya positif ya, di sekolah. Cuma ini ibarat ajak sana. Salah satunya di sini. Ini juga nanti mengarah kepada profil pelajar panjenengan semua, diharapkan juga aktif nanti membuka platform Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar ini PMM ya. Terus panjenengan nanti harus aktif membuka. Di situ juga ada platform-platform, misalnya panjenengan mau membuka
pelatihan mandiri. Itu nanti panjenengan membuka pelatihan mandiri itu, kemudian membuat resume dari pelatihan mandiri itu, hasilnya apa, kemudian mungkin ada masukan, mungkin ada kritikan, nanti panjenengan tuliskan semua, kemudian hasilnya diupload di platform mereka belajar itu, nanti panjenengan akan mendapatkan sertifikat. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya pemaparan terkait materi diseminasi membangun budaya positif di sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka kepada Ibu Uswatul Hasanah SAG FPDI calon guru penggerak angkatan 5 SMP Negeri 1 Sukodono Lumajang Jawa Timur, disilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ustaz, ustazah, guru pendidikan agama Islam SMP Negeri 1 Sukodono yang kami banggakan. Pak SMP Negeri 1 Sukodono. Ustaz-ustazah SMP se-Kabupaten Lumajang yang kami banggakan, terlebih dahulu yang terhormat Bapak Pembina MGMP SMP se-Kabupaten Lumajang, Bapak Dr. Andes Haji Hasan MPD, Bapak Kepala Sekolah SSA Kucialit Bapak Burhan MPD, kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Jatiroto Bapak Masyuri MPD, amin, dan Ustaz-Ustazah GPAI se-Kabupaten Lumajang. Izinkan pada kesempatan kali ini saya memberikan diseminasi materi yang telah saya dapatkan selaku saya sebagai calon guru penggerak angkatan 5 dari SMP Negeri 1 Sukodono Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Baik, selanjutnya akan saya paparkan materi saya sebagai berikut. Diseminasi membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu dapat kita bangun melalui 6 hal. Yang pertama adalah dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal sebelumnya mengalami miskonsepsi kontrol menurut Dr. William Glaser dalam kontrol teori sebagai berikut. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid itu adalah tidak benar. Artinya seorang guru tidak bisa mengontrol seorang murid. Yang kedua adalah bilang-bilang karakter dari Indonesian Heritage Foundation IHF, ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, kemudian percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong guidelines and life skills. Kemudian yang kelima, the seven essential virtues, building moral intelligence, Michelle Porter. Yang selanjutnya keenam, the virtues project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Saya lanjutkan,
Ustadz-ustadzah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Diana Golson dalam bukunya Restructuring Schools Discipline menyatakan ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Manusia itu melakukan sesuatu punya kecenderungan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu sendiri. Begitu juga yang terjadi di sekolah. Anak-anak melakukan disiplin terhadap peraturan-peraturan di sekolah itu karena mereka takut mendapat hukuman atau ketidaknyamanan itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan motivasi, melakukan kebaikan itu semata-mata adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau apa anak melakukan sesuatu itu yang terbaik adalah memang untuk meningkatkan atau menghargai dirinya sendiri. Dia dengan sadar bahwa apa yang dilakukan itu adalah semata-mata untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi ada tiga motivasi itu yang mereka lakukan dalam rangka melakukan disiplin positif. Selanjutnya hukuman. Hukuman dan penghargaan menurut beberapa ahli kurang efektif dalam menciptakan disiplin positif. Hal ini karena motivasi tadi, kembali kepada motivasi tadi, anak melakukan disiplin positif semata-mata takut mendapat hukuman. Atau anak melakukan disiplin positif semata-mata karena ingin mendapatkan penghargaan atau hadiah. Jadi yang demikian itu menurut beberapa ahli itu kurang positif. Selanjutnya nanti bisa kita sharing, kita diskusikan bersama-sama hukuman dan penghargaan ini. Untuk yang ketiga adalah restitusi. Re itu kembali, restitusi itu istilah. Restitusi, restitution. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi restitusi ini adalah salah satu pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ciri-ciri restitusi itu ada 10. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi untuk mengembalikan seseorang pada nilai-nilai disiplin positif. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Selanjutnya, yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang selanjutnya, restitusi bersifat menguatkan. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Dan itu pada intinya adalah restitusi pada hakikatnya mengembalikan anak murid peserta didik pada kelompoknya. Saya lanjutkan.
Selanjutnya keyakinan kelas. Di dalam membentuk disiplin positif itu lebih efisien membentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan kelas itu lebih penting dari peraturan? Alasannya yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Keyakinan kelas berupaya memberikan pernyataan-pernyataan yang bersifat universal. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh semua warga sekolah. Lanjut, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Lanjut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu dapat kita revisi, dapat kita perbarui, dapat kita masukkan ide-ide keyakinan kelas yang baru atas keyakinan-keyakinan kelas yang telah kita lalui atau telah usai. Saya lanjutkan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada lima, Ustaz-Ustazah. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kalau orang belum tercukupi untuk bertahan hidup, maka dia cenderung akan melakukan pelanggaran. Tentu saja, karena kebutuhan yang pertama belum terpenuhi. Jadi dia akan memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup yang pertama. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Seorang anak peserta didik, kadang dia kurang mendapatkan kasih sayang di rumah. Jadi di kelas itu dia sebagai seorang troublemaker, pembuat masalah. Ternyata problem dia adalah karena kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Orang tua sekedar memberikan materi, tapi tidak memberikan imateri. Memberikan kebutuhan mereka, tapi tidak memberikan perhatian. Jadi anak itu berusaha mencari perhatian kepada teman-temannya atau gurunya. Selanjutnya, penguasaan, kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Seorang guru tidak boleh memberikan penilaian atau menjatuhkan muridnya. Misalkan dalam pembuatan tugas, sudah tugasnya salah, seorang guru memberikan penilaian di depan teman-temannya, maka akan tumbuh di dalam diri murid tersebut bahwa rasa penguasaannya tidak dihargai. Jadi dia agak, walah saya mengerjakan tidak dihargai, lebih baik saya tidak mengerjakan. Akan timbul sikap di dalam pemikirannya seperti itu. Akhirnya dia bersifat abai, tidak mau melaksanakan tugas. Selanjutnya adalah kebebasan. Ada kalanya peserta didik mendapat pembelajaran itu ogah-ogahan. Kenapa? Karena dia merasa bosan. Dia ingin kebebasan. Kebutuhan dasar kebebasan belum terpenuhi. Yang selanjutnya adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Misalnya ketika pembelajaran ada anak didik yang bermain HP. Kenapa dia bermain HP? Kita tidak bisa serta-merta memarahi anak didik tersebut. Tetapi kita cari kenapa dia bermain HP. Kita tanya, kenapa kamu bermain HP?
HP. Boleh jadi dia akan menjawab, saya bosan Bu, saya bosan Pak. Itu artinya dia membutuhkan kebutuhan dasar kesenangan yang tidak terpenuhi. Boleh jadi karena variasi seorang guru di dalam memberikan materi pembelajaran kurang tepat atau kurang bervariasi, monoton, itu-itu saja. Jadi ini kembalinya kepada kita sebagai seorang guru. Saya lanjutkan. Selanjutnya, restitusi 5 posisi kontrol. Seorang guru di dalam posisi kontrol, menurut Diane Gossen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline tahun 1998, posisi seorang guru di dalam kontrol ada 5. Yang pertama, penghukum. Kalau ada guru bilang, kamu tidak mengerjakan tugas, ya Bu, saya tidak mengerjakan tugas, push up 10 kali. Dia memakai posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Seorang guru apabila ada anak didiknya membuat pelanggaran, dia memang pelan dia ngomong, kenapa kamu tidak melaksanakan tugas? Saya main HP. Kenapa main HP? Karena saya ingin main HP, di rumah tidak ada orang. Guru itu pelan memberikan omongan kepada anak, tapi bersifat membuat rasa bersalah. Kemudian guru bilang, menurut kamu, apakah tindakan yang kamu lakukan itu benar? Seperti itu. Anak akan mengatakan, iya Bu, saya salah. Iya Pak, saya salah. Jadi kadang-kadang dia itu mengakui rasa bersalah, tapi dia itu tidak bisa berbuat sesuatu karena guru di situ adalah pembuat rasa bersalah. Ada pula guru sebagai teman. Jadi guru itu anak melakukan atau tidak melakukan tugas, sekedar ditanya, kamu tidak melakukan tugas? Tidak Bu. Ya sudah. Akhirnya anak itu tidak punya perasaan takut, perasaan segan, perasaan wah saya harus berbuat lebih baik untuk disiplin positif. Tidak, karena guru di situ memposisikan posisi kontrolnya sebagai teman. Selanjutnya, guru sebagai pemantau. Kalau guru sebagai pemantau itu guru sekedar menanyakan tugas, oh sudah selesai, sudah Bu, sudah Pak, oh ya sudah, kalau gitu kamu kumpulkan di sini, dan sekarang kerjakan selanjutnya ini. Itu posisinya sebagai pemantau. Berbeda dengan yang kelima sebagai manajer. Sebagai manajer, seorang guru itu selain memberikan perhatian pada murid itu, menanyakan misalnya apa tugasnya, apa yang menjadi permasalahannya, dia guru juga memberikan solusi bagi muridnya untuk melakukan misalkan perbaikan, melaksanakan tugas yang lebih baik, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Yang keenam, restitusi atau segitiga restitusi. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Yang ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Kalau saya gambarkan segitiga restitusi tersebut, menstabilkan identitas itu ada pada bentuk dasar, kemudian validasi tindakan yang salah itu ada pada bentuk tegak yang pertama,
kemudian menanyakan keyakinan itu ada pada bentuk tegak yang sisi selanjutnya, sisi yang ketiga. Seperti itu. Apabila ada anak yang bersalah, seorang guru itu tidak serta-merta menyatakan anak itu bersalah atau menghukum atau memberikan peringatan, tetapi dia berperan untuk menstabilkan identitas. Contoh, seorang anak bersalah, guru sekedar memberikan peringatan, semua orang bisa bersalah nak, bukan kamu saja yang bersalah. Kalau kamu bersalah, seharusnya apa yang kamu lakukan? Semua orang bisa melakukan kesalahan. Hanya setelah orang itu berbuat salah, apa yang harus dia lakukan? Seperti itu. Kemudian anak akan merangkap apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Dia akan dengan sendirinya menyampaikan keluh kesahnya tentang kesalahan itu. Maka posisi yang kedua, kontrol yang kedua yang dilakukan yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Anak akan mencari, menggali sendiri kesalahan yang telah dia buat. Seperti itu. Selanjutnya guru akan menanyakan, setelah kamu bersalah, kesalahanmu adalah ini bentuknya, menurut kamu hal-hal positif apa yang akan kamu lakukan ke depan? Maka di situ guru berperan untuk menanyakan keyakinan kepada peserta didik. Peserta didik membuat kesimpulan, oh saya bersalah, maka saya harus melakukan tindakan ini. Poin satu, saya melakukan ini. Kedua, melakukan ini. Ketiga, melakukan ini. Maka disitulah anak akan mengembalikan kepercayaan pada dirinya. Dan dengan demikian dia dapat kembali kepada kelompoknya dan diterima oleh kelompoknya. Karena dia sudah memotivasi dirinya sendiri secara intrinsik untuk berlaku positif, untuk melakukan disiplin positif. Sekiranya itu, Ustadz-Ustazah, Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, mari kita selesaikan, kita bahas bersama-sama. Silakan, terima kasih. Demikian diseminasi yang dapat saya berikan tentang budaya positif di sekolah. Apapun yang telah saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak ini, semoga bermanfaat kepada kita semua. Amin. Utamanya Bapak Ibu Guru GPAI Kabupaten Lumajang. Ihdinash shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dalam perbedaan.
jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami sampaikan selamat kepada Ibu Buswatin Hasanah SAG MPDI yang pada kesempatan ini sudah masuk pada sekolah penggerak. Oleh karena itu kaitan dengan apa yang menjadi tugas di sekolah penggerak untuk GPHI terutama Ibu Suwatun ini, alhamdulillah sekarang sudah melaksanakan tugas yang menjadi persyaratan untuk meraih menjadi
guru sekolah penggerak. Diseminasi membangun budaya positif di sekolah. Untuk menunjang kegiatan itu, Bu Uswatun Hasanah ini sebagai calon guru penggerak angkatan 5 yang berasal dari lembaga yang berada di Sukodono, terutama SMP Negeri 1 Sukodono Lumajang. Kaitannya dengan itu, beliau-beliaunya adalah seorang guru pendidikan agama Islam yang sudah berapa tahun kiranya, kurang lebih dari berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun lalu. Sehingga kalau saya sebagai penilai, termasuk saya tim penilai, itu sudah layak untuk kita usulkan dan menjadi contoh. Sehingga pada kaitannya dengan kurikulum IKM, implementasi kurikulum merdeka, terutama untuk guru pendidikan agama Islam itu sudah bisa meraih dengan istilahnya menanamkan untuk menuju P5. Nah, terkait dengan itu, apa yang berada pada sekolah penggerak atau IKM itu ada yang namanya di dalam pendidikan agama Islam ada elemen-elemen yang harus kita masukkan terhadap sekolah penggerak. Di antaranya ada 5, yaitu 1, 3 akhlak, yang keempat fikih dan SKI atau SPI ya. Ya. Maka dari itu untuk meraih semua itu dengan tujuan diseminasi ini diharapkan dia benar-benar loyal dan bisa menjalankan sebagaimana tugas mestinya dan bisa meraih apa yang diharapkan. Untuk itu semangat, tetap semangat Uswatun Hasanah yang menjadi wakil dari SMP Negeri 1 Sukodono. Semoga bisa meraih apa yang menjadi keinginan panjenengan dengan ridhonya dan tetap semangat untuk membentuk anak-anak yang berkarakter terutama dalam pendidikan agama Islam. Kiranya itu hanya yang bisa kami sampaikan. Ihdinash shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.